Hey guys, balik lagi bareng gua Mas Tatiang. Okay, ya, jadi hari ini guys kita akan bermain Mobile Legends ya, dan seperti yang kalian lihat di sebelah kanan bawah itu ya, rank gue itu 49 dan kalau gue menang gue akan kembali menjadi Mythical Glory lagi guys ya. Dan apakah okay. Di season ini gue bisa immortal, gue nggak tahu juga sih guys, gue sebenarnya belum pernah immortal juga sih ya. Dan bisa kalian lihat di sini guys, rank gue itu, rank tertinggi gue itu cuma 83 ya, glory 83. Kemarin itu mau gue immortalin tapi udah reset duluan guys, nggak cukup waktunya itu ya. Tapi kayaknya yang jelas season ini gue yakin gue bisa immortal sih ini ya. Jadi mending langsung aja kita solo rank ya. Ini kalau menang sih gue glory dan udah jelas menang juga sih guys ya. Apa sih yang susah di Mythical Honor ini loh? Mythical Honor itu adalah taman bermain kanak-kanak adik-adik ya. Dan sekaligus gue mau mereview title yang baru aja gue dapetin ya. Anjay. Sat, oke ya, sekarang ini kayak gini ya ML ya, gue harus milih jungle dulu ya. Semoga gue dapat jungle sih guys. Semoga ini tim gue nggak ada bocil-bocil egois ya. Ya elah guys, baru aja mau main nih kayak gini loh, apa lo ini? Oke, ngeban. Ini kayaknya S3 ini user nolan deh guys. Kayaknya nolanya kita ban aja nggak sih? Ban ya, biar gue dapat jungle. Let's go, kita ban nolan guys ya. Nice. Oke, kita rek Karina ya. Wah, saya ingin menggunakan Karina coy. PTW ini hero OP nggak ada kan? Di ban semua guys. Nice, gue dapat hyper guys ya. Tapi di sini ROAM gue digi sih. Sebenarnya agak jelek sih guys ya. Kalau kita main Karina, ROAM-nya digi itu gimana ya? Kurang sih. Gendong ya bang, please. Santai aja. Lagian apa sih yang serem dari Mythical Honor guys? Oke, let's go. Kita pick Karina ya. Dan PTW match gue udah 2000 guys ya. 2009. Dan gue juga udah merebut kembali title Indonesia Karina coy. Gue di sini nggak ada niatan sombong sama sekali guys ya. Lagian ngapain sombong sih gitu ya, itu juga title gue itu title Krikil gitu kan, Supreme Krikil paling bawah, ngapain sombong gitu loh guys ya. Kalau Supreme gue nomor 1, 2, 3 nah baru guys ya, jangan sombong juga sih ya. Okay, welcome to Mobile Legend. Oh iya guys ya, dan btw item Karina gue itu kayak gini ya, bisa kalian lihat tuh yang paling atas guys, ini udah sakit parah guys. Serius ya, karena di sini lawannya banyak stone, gua sepatunya ganti S Hunter aja ya. Kok S Hunter apa sih? Top bot S Hunter. S Hunter mah retri kocak. Oke, let's go farming dulu ya. BTW guys, menurut gua Karina di season sekarang itu masih enak ya, masih enak gua tadi ketiga. Dan BTW, apakah timku ada dark system ini? Biasanya kalau udah 49 itu biasanya ditemuin dark system biar kalah gitu kan, wajahnya udah di sana ya. Gak usah takut guys, gak usah takut guys, tenang ya. Hero power itu lebih OP dari hero meta adik-adik ya. Okay. Karena biasanya orang-orang yang main hero power mereka itu udah paham gitu ya. Kalau misalkan mereka kalah, mereka harus kayak gini, harus ngapain itu mereka udah tahu gitu lah adik-adik. Beda kalau hero meta gitu, misalkan orang nggak pernah main hero meta terus disuruh main hero meta itu pasti kaget gitu. Wah, gue harus kemana nih gitu loh. Tapi bukan berarti hero meta jelek, hero meta malah bagus banget guys ya. Retri aja guys, biar cepet guys. Sat, nice, dapat 4 kita ya. Nice, itu joinnya di atas kita. Kayaknya Arlok spellnya apa sih? Flicker ya? Biasanya stun ya. Dan BTW, bocil-bocil Honor ini mereka kayak masih belum paham sama Freya Godland ya. Kalau gue party sama yang glory-glory gitu guys, gue ketemu Freya Godland, Curry Fighter gitu. Tapi gue lihat-lihat di sini kok nggak ada ya. Mereka masih nggak tahu juga sih kayaknya ya. Wah, ini cuy harus gue bro. Anjir, kita sumpah lah kita, nah retri aja guys, gak apa guys. Kusura mutiara nabi. Easy dek. Aduh tuh, jangan di clear, sorry bacot. Thank you, gak sengaja kocak nge-clear dikit doang, apa sih? Thank you. Sabar adik-adik ya, gue ngebab dulu adik-adik, habis ini kita turtle adik-adik. Okay, let's go. Nata sakit katanya guys. Nata limpret, Natalia ini apa sih yang sakit dari Nata bro? Ada kata-kata terakhir. Let's go. Kita bunuh ini. Amon. Nata. Mampus lu Nata ya. Gak usah sok keras gitu deh. Ngapa sih kalian nih sok keras gitu? Gitu guys ya. Itu permainan dari top Supreme Karina. Bacot. GG gak sih guys menurut kalian guys, Karina gue guys?
Tapi gue dulu, title gue dulu lebih parah ya. Apa sih ini, red ring gue tuh gak bisa dikalahin gitu loh, apa ya. Sini maju, jangan guys, bentar bentar ya, ada katitot ya, sabar dulu adik-adik. Kita main aman ya, joinnya di kanan nih. Gue sorry guys ya, kalau gue kebanyakan buka-buka tab, gue tuh ngeliat gitu joinnya lagi farming gak. Nah itu duitnya nambah tuh, berarti dia lagi farming gitu loh. Oke. Pet Kavita, oke, Kavita udah ulti sama itu ya. Dikasih tahu info sama Faramor guys, lumayan guys. Faramis. Dan buka dulu Aretri aja guys, udah super guys ya. Enggak usah nanti-nanti retrinya. Biar pas ada turtle kita itu retri itu ready gitu loh. Nice. Kelas ireng. Kayaknya tim gua enggak ada dark system ini guys. Oke, bisa mati nih. Nana boy, tapi kayaknya belum Aegis, enggak ada info Aegis gitu. Atak aja, ada gua, tenang aja gitu. Lu kutuk. Lu kutuk. Gas. Mama. Itu MM kalau udah di geng depan belakang itu guys, wah mati guys, serius guys. Udah meninggal gitu, enggak bisa diselamatin, gimana ya? Ini boleh nih guys, tower-nya kita jebolin ya biar ireng kita menang lane gitu ya. Nice. Wah, kena culik Kadito tadi adik. Pet Kadita lah, perasaan tadi udah. Oke, ada anak boy ini makanan kita ya. Kok bisa loh ada orang gimana ya? Maksud gue gini guys, ada orang pakai Hanabi gitu loh, di glory gitu loh. Kenapa ya? Apa sih? Sini kocak. Retri guys, demi keamanan kita guys, kalau gue nggak retri gue meninggal guys ya. Ini udah jelas kalau ada joy dapat joy guys, soalnya gue nggak ada retri adik-adik, tapi nggak apa ya, kita gacha. Kok nge-lag lu, apa sih ini? Kupal ini wifi ya. Ini guys, kalau udah posisi menang ini kita harus rusuh adik-adik ya. Jangan sia-siain kesempatan kayak gini guys. Kalau joinnya jadi, yang kesusahan itu tim kalian gitu loh. Oke, lu dan juga dia, berarti gue bisa ngebunuh lu, bisa ngestun lu. Nah, Arlot ngapain lo? Ngapain sih lo? Ngapain gue tanya gitu loh. Woi, Natal impret. Stun. Last. Ih, sumpah nggak bisa dibas kata guys. Lari. As. Tolong. Bujang lah si Nata guys ya. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa lari tadi ya. Ya udahlah, let's go farming lagi ya, farming again adik-adik biar kaya guys ya, biar kita itu menang dalam segala hal guys. Nah ini nih, nah apa sih bang, thank you Faramis, gue nggak jadi mati ya. Untung Faramisnya nggak cuek guys, nggak clear minion guys. Let's go. Aduh itu ireng gua kenapa lagi, bro, di dark system kayak ini. Sabar guys. Wah, Arlot tadi udah narik. Udah nyabet belum sih? Udah notif HP, kocak. Ntar guys, gue harus tolongin bapak guys, sumpah guys. Ini kocak. Oke, let's go. Arlot, mau kemana, Lot? Ngapain sih? Gue tuh udah tau guys ya, kalau darah musuh udah setengah itu, wah fix mati guys. Gas! Aduh nggak digas. Lor aja nggak sih adik-adik. Bentar guys, ini bisa dapat tower tengah guys. Tower tengah itu mahal guys ya, mahal. Lu mau zikir nggak mempan bro. Ngapain kamu nak? Gue tuh imun, nggak bisa dikasih kata gimana ya. Nah ini ada buff gratis coy. Lumayan. Lor aja guys, ini harus menang guys ya. Soalnya gimana ya, mereka Hanaboy guys. Hanaboy itu late game ya. Kalau awal game tuh curi guys, tapi late game jelek juga dia menurut gue Hanaboy ya. Kayaknya abis ini ada user Hanaboy ya, udah terima. Nah ini tim gue war guys, gue harus ikut guys. Ayo, apakah mainnya itu nyata adik-adik? Udah nyapet tuh. Bisa kali, ah nice, dipancing tuh flickernya ya. Dia nggak bisa montek tuh si Arlot. Kotak retria malah yang kecil, apa sih? Joy. Sini kamu nak. Ngapain kamu, coy?
counter Joy itu adalah Karina ya sih. Jujur gua kalau main Karina itu yang susah lawan Fanny sih guys. Kalau main lawan Lance, Gusion itu mah makanan ringan ya guys ya. Apa ini? Sabar, satu guys ya, mati satu. Mana boy? Ceger, telat. Dua, ya elah. Ini Divine Glaive gue belum jadi guys. Kalau udah jadi guys, ini musuh semua jadi kerupuk semua sih guys ya. Mau lawannya Hilo sekalipun, ah itu mah nggak butuh bantuan gue. Yang butuh bantuan gue itu yang ini nih, Attack Boy. Ah nggak mati itu guys yang kena pasif gue guys. Eits, mana kamu nak? Imun Hanabi, sini Hanabi, sini Hanabi. Hanabi itu makanan, gimana guys? Janganlah makan Hanabi kalau lawan Karina guys. Ah ini tadi udah ngulti ya, sabar. Gue harus nambah darah dulu adik-adik ya. Jangan nafsu juga guys main Karina itu guys. Tapi sebenarnya nafsu itu boleh guys ya. Misal nih musuhnya ngumpul kayak gitu ya, kalian auto save effect gitu mah Karina guys. Kalau mati tapi musuhnya ya, bukan kalau lu nya yang mati nih. Sat let's go gas. Apakah maniac atau save effect itu nyata guys? Ini susah sih, tim gua nggak ada yang ngemuntekin, so gimana ya? Ya bawahnya. Oke bang, nggak ada orang ya. Hati-hati kocak sumpah. Hati-hati adik-adik, mereka pada recall sih, nggak mungkin dilanjutin juga sih guys. Oke, ini Faramore gue nice, Pak. Nggak apa-apa ya. Ini tengah jangan dulu ya, biarkan bawah dulu guys. Tengah itu terakhiran ya, biasanya kayak gitu. Nah, biar minionnya bareng. Nah, ini nih minionnya bareng nih guys. Mereka bingung guys mau nge-defend bawah, tengah atau atas gitu loh. Atasnya udah di-clear duluan ya. Kocak emang ini timku ini, dark system semua ini guys. Wah, Natal Impretnya nggak mati tuh. Sabar guys, sabar guys. Ini mau disamplok sama Arlok ini guys. Hits, ngapain kamu nak? Ya, super triple kill guys, gamen ya guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, setidaknya kita menang guys ya. Nice dan glory. Anjay, animasi glory nih coy. Animasi glory 2024 ya. Sat anjas, jadi mas kayak gitu ya. Tapi logonya kayak kerenan yang dulu nggak sih guys, ungu-ungu pink gitu. Ini kesannya kayak ya biasa aja sih. Dan bisa kita lihat guys, kalau ini 50 bintang lagi kita bisa menuju mythic immortal ya. Nice win streak, udah jelas gue di rank lagi win streak, gimana guys ya. Tuh win streak 13 guys. Dan MVP udah jelas. Aduh gimana ya. Ya emang pada dasarnya sih mythic honor emangnya hebat sih. Yang bener aja, rugi dong.